wabarakatuh. Sahabat Rumah Infa, alhamdulillah saat ini kami berada di Desa Munte, Kecamatan Mentawai, Siberut Selatan, Sumatera Barat. Inilah lokasi yang akan kami bangunkan masjid bagi masyarakat mualaf di Mentawai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini menjelang siang, Masjid Al-Hufaz di Desa Munte, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat akan kita resmikan. Akan kita serah terimakan kuncinya kepada masyarakat. Dan alhamdulillah ini menjadi sebuah kesyukuran bagi masyarakat di sini. Dan semoga Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kami, Rumah Infak, dan juga kepada donatur Rumah Infak di manapun Anda berada. Kecamatan Siberut Selatan ini secara umum di Kabupaten Kepulauan Mentawai umat Islam kita itu lebih kurang 23%. Tapi alhamdulillah beberapa tahun belakangan ini perkembangan umat Islam sudah mulai berjalan dengan baik. Alhamdulillah salah satu bentuknya bisa kita lihat yang di belakang ini adalah Masjid Al-Hufaz. Ini merupakan masjid yang dibangun melalui donatur-donatur dari Yayasan Rumah Infak. Kita berterima kasih sekali. Pada kaum muslimin, ini belum selesai pekerjaan kita. Kita bahkan baru memulai untuk mengembangkan dakwah di karena kendala kita selama ini, Bapak Ibu kaum muslimin, saudara-saudara kita sudah banyak kita syahadatkan. Tetapi pembinaannya yang belum maksimal. Anjuran kami tentu kepada masyarakat kami yang ada di sekitar masjid ini. Marilah kita bersama-sama meramaikan Masjid Al-Hufaz. Semoga dengan aktivitas yang ada di masjid ini dapat melahirkan para Al-Quran baik pada sekarang maupun masa-masa yang akan datang. Alhamdulillah peresmian Masjid Al-Hufaz hari ini berjalan sangat khidmat. Kami sampaikan juga terima kasih kepada sahabat donatur yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Al-Hufaz ini. Semoga Allah senantiasa membalas dalam memberikan keberkahan kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.